Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal anak sulung dedah penipuan isteri Awi. Baru kita tahu perkara sebenar. Anak sulung penyanyi rock terkenal Awi, puteri Alian Antasha, sebelum ini pernah mendakwa ibu tirinya, Rosanna Misbun, membuat kenyataan palsu kepada media. Alia telah memuat naik status di akaun pribadi Facebooknya dan telah meluahkan rasa kesalnya terhadap penipuan dilakukan Rosanna. Sebelum ini, Rosanna ada memaklumkan yang dia sentiasa sibuk menjaga anak-anak. Tak pernah ada masa untuk keluar rumah melakukan kecurangan kerana masanya dipenuhi dengan anak-anak. Namun menurut Alia Antasha, apa yang dimaklumkan oleh ibu tirinya itu adalah rekaan semata-mata. Hampir kesemua yang dikatakan adalah palsu. Status tersebut turut dikongsi Alia di akaun Instagramnya dan telah mendapat pelbagai reaksi daripada para pengikutnya. Menurut Alia, kenyataan Rosanna seperti yang dipetik daripada sebuah portal hiburan boleh dianggap mengarut kerana ia adalah pembohongan semata-mata. Antara yang didakwa Alia ialah selama ini ayah dan ibu saudaranya yang akan memastikan dia dan adik-adiknya tidur mengikut waktu, termasuk memastikan alat-alat atau barang-barang persekolahan semuanya lengkap. Alia berkata dia sanggup menjadi saksi di mahkamah sekiranya perlu kerana ayahnya tidak bersalah seperti yang dicanang Rosanna. Puteri Alia Antasha merupakan anak sulung Awi hasil perkongsian hidup bersama penyanyi dan pelakon Arni Nazira. Baik, itu je lah yang Dating Koni nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.